Okay, dah. Okay. So magnetic field, we will learn about source and line. Source lah, apa itu dia punya sumber, and line. Magnetic of a current carrying conductor. So kita ada tiga magnetic for current carrying conductor, iaitu straight wire, straight wire, straight wire bentuk di sini. Circular coil dia bentuk bulat lah. Solenoid, so solenoid dia adalah bentuk pusing-pusing macam tu. Aku ada bunyi ya. Tutup balik ya apa? Okay, tak, eh? Alright. Okay, so seterusnya kita masuk kepada magnetic force. So magnetic force ni you akan ada tiga eh, formula, iaitu satu untuk moving charge, satu untuk current carrying conductor, satu lagi untuk two parallel conductor. And then you learn about torque. Ha, pernah jumpa kan seminggu lepas, torque. Torque is on the coil is torque equals to Ni A cross B lah. You akan belajar pasal torque juga. Okay, so what is magnetic field? So you need to define lah. Okay, even though dia adalah assignment, tapi dia ada dekat UPS. So UPS you kena tahulah define-define ni eh. Define magnetic field, identify magnetic field source. You kena tahu apakah sumber untuk magnetic field, and then you need to sketch magnetic field line for bar magnet and current carrying conductor and earth magnetic field. So you ada tiga lukisan yang you kena tahulah. Okay, so magnetic field. Magnetic field actually field. Field adalah apa? Field adalah padang kan? Ataupun kawasan. So a region around a magnet where magnetic force can be experienced. So a region around a magnet, dia mesti berada di magnet where magnetic force. So F, magnetic force lah. Magnetic force ni kita akan letak simbol FB nanti. Ha, sebab nak bezakan antara dia dengan F lain lah. So kalau FC, centripetal force. Kalau FE, sebenarnya banyak F dah awak belajar ni. FE adalah electric force. So FB adalah magnetic force. Okay, a stationary electric charge is surrounded by electric field only. Ya, apa maksud dia? A stationary. Kalau dia tidak bergerak, so dia hanya electric field. So let's say you have positive charge. So when you have positive charge, you only have electric field ni. Ingat tak dalam chapter 1? You ada belajar electric field. For positive, dia kaya, dia keluar. So dia shopping. So kalau positive negatif, dia masuk. Itu maksud electric field ini, simbol electric field. When the electric charge is moved, this one is stationary, but now they are moved. Is surrounding by electric field and magnetic field. The motion of electric charge produced by magnetic field. So now we learn about its move. So bila dia move, dia akan gain two field. Satu dia akan ada E, satu lagi dia akan ada magnetic field. So magnetic field, the symbol is B lah. So bila charge is moving, they have experienced two field. One is electric field, field. So magnetic field have two poles, north and south, and the magnetic poles are found in a pair, where a single magnetic pole have never been found. So dia mesti ada a pair, dia mesti ada gang. Dia mesti berpasangan. Okay, what happen if there are light poles? For example, we have north, north and south, south, they will be repelled lah. Ini macam biasa lah, you tahu. Opposite pole, they will be attract. So this is magnetic field line lah. Okay, magnetic field line mesti from north pergi ke south. Senang je, you ingat negeri sembilan. Negeri pergi ke sembilan, negeri sembilan. Now pergi north pergi ke south. Okay, so the direction of magnetic field ni mesti dia, magnetic field line can be represented by a straight line of the curve. The tangent of curve field line at a point indicate the direction of magnetic field at a point as figure 4.1. So this is the direction of magnetic field line lah. Dia mesti tangent to the curve field line. Okay, so dan dia juga boleh dalam bentuk cross or dot. So kalau cross ni maksudnya dia adalah enter the page. Kalau leaving, so dia akan jadi dot. So maknanya simbol untuk line ni boleh jadi bentuk straight line. Boleh jadi bentuk circle lah, sama ada dia cross atau dot. Okay, so ini adalah uniform field represent the parallel line of force. So yang ini adalah number of line passing perpendicular per unit area. So ini adalah area dia bagi, cross sectional area. So B dia ni adalah parallel, dia adalah same. Same dia dia adalah sama untuk setiap kalau area yang sama lah. Okay, ini kalau area berbeza. Okay, so kalau area yang berbeza. So if you look at here, this one we have a lot. Ini adalah B lah ni, ni yang garis-garis ni B.
So B kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So ada 7 yang masuk. So kalau here only have 1, 2, 3. Ada 3 sahaja. So this one have a weaker magnetic field. This one have a stronger magnetic field. This one have weaker magnetic field. So dia depend on the area lah. Macam tadi yang first tadi tu dia straight line. Dia sama je. Ni sama je area dia. Yang ini berbeza lah. Dia ada straight dengan ni. Okay, magnetic field line pattern. So magnetic field line pattern dia ada boleh using two method, iaitu sama ada guna compass needle atau sprinkling the iron filling on the paper. Okay, selalunya kita akan guna yang ini, bar magnet ni. Ni. So mesti ingat ya, north pergi ke south dan dia mesti dalam bentuk ni. Dia ada at least you buat tiga layer lah. And north akan pergi ke south masuk. Arrow ni mesti north going to the south. Ini kalau gambar bar magnet. This one is kalau horseshoes or U magnet. So gambar, dia mesti straight line lah yang ni. Tapi yang dekat ujung ni, if you look at this one, dia ada bentuk curve sikit lah sebab dia bending. Okay. Ini contoh adalah kalau dia adalah atraktif. So ini atraktif lah because yang ini adalah unlike pole, north dengan south. So dia akan ada atraktif pula. Ingat north going to the south. Negeri sembilan. Negeri sembilan. Negeri sembilan. Ingat tu. So yang ini dia straight lah. Yang ini dia curve. Dekat ujung mesti curve. Curve. Mesti curve. Nampak ni? Ini dia tak buat straight. Dia buat curve. Sebab apa? Dia nak tendency dia nak pergi ke sini. So dia that's why dia curve. Yang ini dia straight. Yang tengah-tengah ni saja straight. Okay. This one is for repulsive. So repulsive dia akan ada inilah neutral point. So neutral point ni where the magnetic force adalah zero. Tengah-tengah ni FBU adalah zero lah ni neutral point. So dia ingat ya south mesti masuk negeri sembilan. So sebab dia nak pergi sana. So yang ni adalah neutral point. Yang ni actually you belajar masa SPM. Okay, earth magnetic field. Ingat tadi tak ada tiga sketch yang you kena tahu. Satu current carrying conductor, satu ada tiga tadi. Sekejap ya, ada tiga. Yang pertama tadi you kena tahu adalah sketch untuk bar magnet, current carrying conductor and earth magnetic field. Okay, bar magnet yang mana tadi? Bar magnet this one. This one, bar magnet. This one is bar magnet. Okay, the next one kita masuk earth magnetic field lah. So this one is earth magnetic field. Okay, the earth magnetic field is like a giant of bar magnet as illustrated it with a pole near each geographical pole of the earth. So if you look at here, we have earth here. So earth here, we say that ke atas ni, this one is a north geographical pole. Bawah here, we call it as north magnet. Bawah ni kita panggil dia south. Kan kita buat ini north, ini south. Okay. But for magnet, dia lain, dia terbalik lah. So this one akan jadi south magnet pole. This one akan jadi north magnet pole. Okay, the magnet pole is from the rotational axis by the angle 11.5 degree. Since the north pole of the compass needle point towards to the south pole of the earth and since opposite attract, it follows that the north geographical pole of the earth is actually near to the south pole of the earth magnetic field. Figure 4.8 also shows that the magnet field line are essentially horizontal near to the equator but enter or leave the earth vertically near the pole. Okay, apa maksudnya dia cakap sini? So kalau awak tengok dekat sini, dia ingat mesti negeri sembilan. So bawah ni adalah north ni. Okay, so earth ni, but biasa you buat ini north, ini south. So but inside here, we have a giant bar magnet lah. So giant likely lah, bukanlah betul-betul dalam tu ada. Kita pergi tanam giant bar magnet. Ini adalah earth magnetic field like a giant, giant bar magnet. So we have a giant bar magnet here. So ini north, ini south. Dia terbalik. So north akan attract to the south. So that's why your compass akan pointed to the north here. Because this is your north, dia akan attract kepada ni, dia terbalik. Sebab dia attract kepada south magnetic pole. Sebab ini north point awak ni
dia akan attract kat sini sebab north ni dia akan attract kepada south punya pole untuk magnetic pole ni. So bila kalau dalam exam, dalam exam boleh kot dia tanya kalau suruh lukis ni, so you lukis gambar earth, okay, mesti sengit ya dia punya bar magnet tu. So yang you ingat ini north, so ini south, ini north. So you kena lukis lah. One, two, three, at least three. Buat north, north, north. Buat sebelah satu lagi lah. So lukisan dia mesti at least kembang macam ni lah. Macam bentuk rama-rama ni lah. Macam bentuk rama-rama ni. So ingat dia mesti menuju ke atas lah because north going to the south. Sebab they only ask you to sketch, not explain. So you kena tahu sketch saja. Okay, magnetism. So for soft iron, so this is like example, we have a permanent bar magnet, magnet that bring near to the soft iron. So ni ada your iron. Okay, so what happen here, bila dia touching, so maksudnya dia attract, so yang the one that near to the north magnet will become south lah. So dia akan, ini kita akan panggil dia induced magnetism. Okay. Mula-mula dia tak ada magnet. No magnet. Dia adalah sejenis iron only. But when you put a magnet, so what happen, dia akan menjadi, that's what kita panggil dia induced magnetism. So dia akan attract, this one adalah akan jadi south. So yang ini akan jadi no. The arrow of the south iron represent the magnetism direction with the arrow head being the north pole and arrow tail being the south pole. Domain, the tiny magnetism region because the spin magnetic moment of the electron. Sebab dalam iron kan ada elektron, so ini kita panggil dia induced magnetism. Macam mana nak unmagnetize the piece of soft iron? So this domain are arranged randomly but align in one direction when the soft iron become magnetized. So the soft iron become a temporary magnet with the south pole facing the north pole and the permanent magnet and vice versa lah. So maknanya kalau you tarik je magnet tu, dia tak akan terus lah, dia hilang lah terus dia punya magnet ni. Okay, ini sama jugalah kalau you bawa dua, sama jugalah. So yang ini akan jadi north, south, yang ini akan jadi south juga. Benda yang sama lah. Okay, ini adalah case untuk current carrying conductor. So current carrying conductor ni, current carrying conductor, we have three shape. Bentuk solenoid, ni solenoid, straight wire tadi dengan circular coil. Ada dalam learning outcome tadi saya ajar-ajar. So ini contoh untuk adalah solenoid. This is solenoid. So what happen here, bila switch is closed, the current will flow. So the current akan wujudlah current. So when the current flow, so apa yang akan berlaku by using right hand grip. So you guna right hand grip, so you akan dapat dia punya direction of magnet. Ikut tangan kanan, ikut tangan kanan. So you ada ni, apa ni, thumb ni adalah show you punya north dengan south lah. Yang ini adalah, yang lain ni, other fingers here will represent you punya current. So your current adalah naik atas macam ni. So ni, kalau you tengok ni, ni. Ni lah, dia punya tangan ni. Ini kalau saya buat, ini naik atas. So yang ini akan show you punya north. So dari sini kita boleh tentukan north dengan south lah. So ini contoh current carrying conductor. So saya ulang balik eh, yang ini. Okay, so you ada, bila you on the switch, so current akan wujud. So what happen, this one akan jadi temporary magnet lah. Yang macam kita tadi tu lah. Sebab bila wujud current, dia akan jadi, dia ada magnetize, so dia akan ada wujudnya apa, north dengan south lah. So how do you determine north and south? By using right hand grip. So walk keluar you punya right hand grip. So yang current ni dia naik atas. So dia naik atas, so yang ini akan jadi you punya north. Yang ini akan jadi you punya south. Okay, another example. Okay, apa beza gambar ni pula? This one, current keluar sini. Your current tadi adalah dulu clockwise tau. You tengok ini dia naik, yang ni dia naik kat sini. Okay, yang ini dekat ujung ni buat dia naik kat belakang. So dia turun here.
So what happened using right hand grip, sama juga using right hand grip. So yang ini ya, dia macam ni. Dia dari belakang. So dia akan jadi sini one knot lah. Ha, sini akan jadi stop. Semua juga. Ini. Ni. Ni naik. Ha, ni. Cuba tengok ni. Beza yang ni. Yang ini turun. Yang ini naik. Ha, so this one akan jadi knot. Yang ini akan jadi stop. So the thumb adalah showing the north pole. The other finger is the direction of the solenoid. Thumb ni adalah north. Yang other finger ni adalah direction of current. Okay, magnetic flux density. What's magnetic flux? Magnetic flux per unit area cross across an area at right angle. So B equals to V over A lah. So A tu adalah area. B tu adalah magnetic flux. Magnetic flux tadi dia cakap adalah per unit cross sectional area, so also known as magnetic induction. So dia adalah vector quantity and unit dia adalah Tesla. Tesla ataupun Weber per meter. Sebab ini adalah Weber, ini adalah meter square. So dapat Weber M. Okay, unit conversion 1 Tesla sama dengan Weber M negatif tu atau 10 power of 4 Gauss. Tak adalah you banyak guna Tesla sebenarnya. Tesla. Okey, yang ini dia nak explain je lah. Ini lukisan. Okey, saya masuk kepada seterusnya adalah sketch resultant magnetic field diagram at a point limited to two current straight wire and 2D. Determine the direction of by using right hand rule. Sketch 2D je. Determine B, magnetic field lah, by using right hand rule. And then use magnetic field. Tak perlu risau, ini semua adalah apa? Assignment. Assignment. So, kalau assignment kan boleh tengok buku. Tak perlu hafal lah formula-formula ni. So, you just perlu tahulah yang ni nak guna untuk mana. Kalau you nampak B equals to mu naught I over 2R. Okay, beza dia dia ada 2 pi R ni adalah untuk straight wire. At the center of circular cord. Straight wire betul actually. Circular coil bentuk dia macam ni. Dia adalah 2R. Kalau solenoid, dia mu naught Ni. Kalau dia dekat at the end, dekat ujung, dia adalah half mu naught Ni. So formula given buku actually because this assignment, but you need to know lah apa simbol-simbol tu. Ya? Yeah? Okay. So ini adalah contoh nak guna right hand grip. Okay, right hand grip dulu. So kalau you tu keluarkan tangan you, so tadi you guna right hand grip juga. Tapi tadi you nak tentukan dia punya north and south. But now, right hand grip you, the thumb here is represent current, R. And the other fingers ni adalah represent magnetic field, B. So sekarang ni, lain pula lah function dia. Dia masih lagi guna right hand grip. Cuma yang your thumb adalah current. Your other finger is the B lah. So the B can be either clockwise atau anti-clockwise. Okay, so kalau you tengok ini adalah untuk wire. You ada tiga tadilah, you kena tahu yang ini adalah untuk straight conductor untuk wire. Straight ni atas. Okay, so you bawa keluar right hand grip. Bawa keluar right hand grip. So you naik di atas. Current ni atas. So you punya B you adalah akan jadi anti-clockwise. Ha, ni BU akan jadi anti-clockwise. So ini adalah pandangan. So kalau pandangan sisi, ini pandangan masuk kertas. Ha. Bayangkan ini kertas you. Okay, so BU ini adalah out of page. Ha, buat macam ni. So tunjukkan thumb you ke diri you. Ha, so out of page, so your current akan jadi anti-clockwise. So dia ada dua nanti. Dot dengan selalunya kita akan guna yang this one. Kita jarang guna ni. Kita akan guna ni. Lalu kita guna ni. So maksudnya kena tengok kepada yang kes ni lah. Sama ada dia cross atau dot. Kalau dot, out of page. Maksudnya keluar daripada page. Keluar daripada kertas. Kalau cross, into the page. So masuk dalam kertas. Okay. Inilah yang selalu kita buat. Ini adalah into the page. Ha, masuk dalam kertas. Ha, masuk. So you masukkan dalam kertas. Kalau ni kertas you bawah, ha, masuk kertas itu, so dia akan jadi clockwise.
Ya, bukan begitu lah. Okay, so kalau soalan suruh cari magnetic field atau magnetic flux density atau magnetic field intensity at point P. Ha, so, sebab dia bila ada current, dia akan menghasilkan B. Dia akan menghasilkan medan magnet lah kat sini. So, dia ni P ni adalah test charge lah, atau apa-apa charge ni, ataupun apa-apa test yang dia nak letak. So, dia akan merasai this B. So this B akan menggunakan formula B equals to mu no I over 2 pi R. Ini adalah magnetic field intensity atau strength, kekuatan medan magnet. So kalau awak letak Q kat sini pun dia akan rasa. Kalau dia letak kat sini point-point mana yang dia nak letak lah. Tapi kalau jauh sangat, B dia akan sama dengan 0 lah. So semakin jauh you punya point, makin rendah you punya B. So B tu adalah medan kekuatan magnet. Kenapa dia buat? Dia adalah cross. Okey, macam mana dia tahu cross? Dia guna tangan. So ni naik atas. So B U adalah ni, macam ni. Bentuk dia adalah clockwise. So dekat kawasan ni dia adalah masuk. Ni, nampak tak masuk? So that's why dia adalah cross. Saya ulang balik. Ini going up using right hand grip. So naik atas. So kawasan sini, kawasan dia, kawasan ni akan jadi cross. Semua cross. Sebab dia masuk, masuk. Kawasan sini dia akan jadi dot. Kenapa kawasan sini dot? Sebab dia keluar. So bayangkan ni pen lah. Ni marker pen. Saya buat ni marker pen. Ni you punya ni. So ini current. You guna tangan kanan eh. Ni your current. So bahagian sini masuk. Nampak tak dia masuk? Masuk. Masuk ke dalam punya kertas. Okay. Bahagian sini dia adalah out of page. Apa-apa pointed back to you, dia akan jadi out of page. Okay. Ini adalah case untuk circular coil. Circular coil pun samalah. So you kena buat satu-satu. Dekat bahagian ni satu, kat bahagian ni satu. Selalunya kita guna yang ni lah. So yang ini dia keluar. Yang ini dia masuk, nampak ni, dot. Yang ini keluar, yang ini masuk. So yang ini akan jadi, so out of page, dia akan jadi anti-clockwise. Yang ini into the page, dia akan jadi clockwise. Tak apa, yang ini tak faham, nanti you tanya cikgu tu lah. Sebab yang ini, you kena sendiri buat dekat kertas you tu. North dengan south. Okay, yang ini adalah sama jugalah. Ini adalah untuk 10 coil. So 10 coil, formula dia ada 2R. Okay, kenapa ada N? Why is N here? N itu adalah present number of coil. Berapa number of coil yang wujud kat situ. R is current, mu naught ni ada dekat depan, iaitu permeability of free space. R tu adalah radius of the circular coil. Okay, for solenoid. Sama jugalah untuk solenoid. You kena guna right hand grip tadi. So yang ini masuk naik atas. So dia akan jadi anti-clockwise. Yang ni. Anti-clockwise. Okay, yang ini dia masuk. Masuk. Masuk dalam ni. Sebab yang ni bersambung sebenarnya. Ini dia sambung. Dia sambung kat bawah. Dekat bahagian bawah tu bersambung. Dia tak lukis lah kat sini. Yang ini wire dia ni bersambung bawah ni. Wire ni bersambung bawah ni. Wire ni bersambung bawah ni. Lepas tu dia keluar kat sini. Okay. So yang ini out. Dia keluar. So yang ini dia keluar. Dia masuk balik. So yang ini apa yang you akan dapat. Okay, saya tak akan lukis yang macam tu. Kita lukis yang macam ni. Ya, macam ni. Yang ini tadi kita kata masuk. Yang masuk pula. Keluar, keluar. Sebab dia keluar kan di atas. Keluar, so dia keluar, keluar, keluar. Ini masuk, 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 masuk. So ini akan jadi anti-clockwise. Anti-clockwise. Anti-clockwise, anti-clockwise. Ini clockwise, clockwise, clockwise. Okay, you tengok ni. Semua menuju ke sana. So ingat tak, dia mesti north. So semua menuju ke sana. So yang akan jadi north tu adalah sini lah. Sebab yang ini dia akan pergi north, pergi ke south. North, pergi ke south. Awak tak boleh buat sini north. Sebab apa, dia menuju ke arah north. So di sini yang akan jadi north, yang itu akan jadi south. Okay. Dan formula dia adalah mu naught N I over L. Banyak formula eh. So N tu adalah N over L ni sama dengan N. Ni.
Formula yang dia bagi kat awak adalah formula ni. Okey. Jangan confuse antara N besar dengan N kecil. N besar adalah number of loop. Ada berapa loop yang dia ni? Maksudnya solenoid you ni ada berapa gergelung dalam tu. Kalau ada N awak 100, tu 100 lah N. N kecil ni pula, N kecil ni adalah N over L. Number of turn ataupun number of loop per unit length. So L ini length untuk panjang dia. So ramai student confuse antara N besar dengan N kecil. So jangan confuse that N besar is number of turn atau number of berapa pusingan dia. N kecil is number per turn per unit length. Okay. Boleh? Dan, dan formula dia kalau untuk dekat midpoint dengan at the end adalah berbezalah. Midpoint kita guna formula ni. At the end kita guna formula ni. Formula ada banyak. Tak perlu risau dia adalah assignment. Okay. Kita tengok soalan dia. Stash ni. Boleh tak buat tempat dia? Saya tak sketch ni tak payahlah saya buat soalan contoh soalan ni ya. Dia bagi long wire carry a 50 ampere. Dan dia parallel 50 cm away with similar Y. So kita dua kan wire lah X dengan Y carrying a 10 ampere. So dia suruh determine magnitude and direction of magnetic flux density B tau. Boleh jadi B at a midway between the wire. So ini adalah case straight wire. So bila straight wire, terus guna formula yang straight wire awak pakai tu. Then B equals to mu not 2 pi R. 2 pi R adalah untuk straight wire. So pertama sekali bila baca soalan, tengok dia case apa. Sebab kita ada tiga case. Straight wire, coil dengan solenoid. Formula berbeza-beza untuk ni. So kalau awak baca soalan, oh dia straight wire. Terus direct guna formula straight wire. Okay, itu first kali lah identify what the question ask you. Okay, yang kedua you need to draw. Kenapa kena draw? Sebab dia adalah vector. Sebab vector dia kena ada direction. That's why you kena draw. Okay, so you kena ada dua wire tadi. Dia kata X dengan Y. So you kena cari dekat tengah-tengah. So you kena guna right hand grip lah. So ni naik atas. So kawasan ni akan jadi masuk lah. BX akan masuk. So yang ni naik atas. Yang dekat kawasan ni dia akan keluar. Macam mana cikgu tahu keluar masuk keluar masuk tu? You kena guna right hand grip. Okay, IX sini. So A akan jadi masuk. Bila IY sini, yang masuk adalah kawasan ni. Untuk IY ni, yang masuk kawasan ni. Yang keluar akan jadi kawasan ni. So that's why dia keluar. So this two boleh jadi bentuk macam ni lah. So kita ada BX ke atas, BY ke bawah. So awak kena cari magnitude for BX dengan BY macam mana yang dia buat ni. Dia masuk di formula. Dapat magnitude BX. Okay. Dia dapat magnitude. Batu dia tambah. Okay. Tapi kalau operasan kenapa dia letak BX negatif? Ini note dekat sini. Tolong highlight yang ini. Sign convention. Kalau positif maksudnya dia out of page. Kalau negatif dia mesti into the page. Macam mana cikgu tahu out of page tadi guna tangan lah. So nak tentukan out of page dengan into the page, you have to use right hand rule tadi lah. So kalau awak tengok tadi, BX tadi, okay, tengok BX. BX tadi masuk into the page. Into the page. Dia dapat nilai, dia tulis into the page sebab dia masuk. Dia masuk je, ni banyak kali pintu lah. Ni masuk rumah, ni keluar rumah. BY. Okay, BY dia keluar rumah. So the one that out of page akan jadi positif. So ini akan jadi positif lah. Yang tadi tu akan jadi negatif. That's why negative BX plus BY. So your answer will become. Itulah soalan ni. Lagi kurang dia. Tidak masalah pun. Dia just guna formula. Dia masalah nak tentukan out dengan in tu nanti. Baru untuk straight wire saya tak go through lah yang lain ni. You buat nanti. Okay. Dia sebenarnya dia akan susah bila dia ada macam ni. So yang ini you kena buat angle nanti lah. Sebab yang this one dengan this one, dia straight. Yang ni dengan ni. Kalau awak tengok ni, jadi angle. Lepas tu, welcome back cos and sine. Akan wujudlah cos dengan sine ni baliklah.
Ah, welcome back lah table. Welcome back. Ah, dia akan wujud balik lah macam chapter. Takkan ni otak, macam chapter 1 lah. Ah. Dia akan jadi balik lah. Magnitude, direction. Okay, so saya masuk kepada force. Force. Okay, force on a moving charged particle in uniform magnetic field. So you can explain and use magnetic force. So F equals to Q V cross B. Describe the direction of force. Describe circular motion of the charge in uniform magnetic field. And use relationship FB equals to FC. Okay, so what is magnetic force? Okay, ingat tak tadi saya cakap a stationary electric field in magnetic field will not experience magnetic force. Kalau dia duduk seorang-seorang, dia duduk diam, dia tak akan ada magnetic. Tapi kalau dia charge is moving, dia akan experience magnetic force. So that's why mesti ada velocity. Sebab kalau tak ada velocity, V kosong, so no magnetic force lah. So magnetic force, formula dia F equals to Q VB sin theta. Formula given, tak perlu risau. Okay, what is F? F is magnetic force, B is magnetic flux density, V is velocity, Q is the magnetic field charge. Angle, it should be between V and B. So F ni selalunya kita letak FB lah, nak bezakan dia dengan F lain. So ini FB ni kita panggil dia magnetic force. Okay, it's a vector form. Dalam vector form, F equals to Q V cross B lah, because dia ada direction, dia punya angle antara V dengan B. Okay. Yang ini kita akan guna Fleming right hand rule and left hand rule. So right hand rule untuk negative charge, Fleming left hand rule untuk positive charge. Okay, so kalau awak keluarkan, so kita akan guna dua-dua tangan. Ah ni, keluar dua-dua tangan. So ingat, tangan kiri untuk positive charge, tangan kanan untuk negative charge. Ah, dan dia punya apa ni? Ni FBV. FBV. F itu adalah, tab itu adalah force. First finger tu adalah magnetic field, B. V itu adalah velocity. Force BV, FBV. Eh? So awak kena tahu cara nak tengok dia punya ni lah. So kalau awak tengok ni, ni F, B. So V dia akan, dia sentiasa, ah, kalau terlupa nak cakap. Dia mesti perpendicular to each other. Ha. Kalau awak tengok bila awak buat tangan, that's why awak tak boleh buat tangan macam ni, macam tu, macam ni. You kena mesti F dengan B perpendicular. V dengan B pun mesti perpendicular. Dia mesti perpendicular 90 degree. Okay. Saya, ni memang kena buat kat kelas. Kalau awak, saya buat cakap-cakap ni pun awak tak faham pun saya cakap. Okay. Yang dua ni saya rasa awak tak akan nampak. Okay, saya buat yang nombor C ni eh. Okay, cross ni masuk. Okay, tangan apa nak buat? Tengok, tengok charge ni. Ini charge apa? Negatif. So kalau charge negatif, kita guna tangan kanan. Keluarkan tangan kanan. F, B, V. So B ni yang mana? F, B, V. B ni yang tangan ni. Tangan ni. Tangan yang tunjuk ni. So B ni masuk. Ah ha, masuk. Masuk, masuk, masuk ke dalam awak punya apa ni, handphone. Ah, masuklah handphone awak tu. So, F awak ke sini, awak pusing macam ni. So, V awak ke bawah. Ah, so, dia macam ni. Masuk, V ke bawah, F ke sana. Oh, saya tak boleh cakap yang ni sebab tak nampak. Ah, macam ni lah, okay. Ni negatif. Negatif tengah apa? Kanan. Keluarkan tangan kanan. Masuk. B masuk. B ke bawah. So F ke sana. Haa. Itulah. 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 Macam tu benda cikgu ni macam tu lah. Macam tu lah. Tak boleh. Itu memang kena buat kat tutup. Kena buat sama-sama kat kelas. Kena buat satu kertas tu. Okay. Alright. So yang ini adalah dia punya kira. So kira dia direct je lah. Kita macam mana nak tahu kalau dia kata untuk proton. Ha, terus guna F equals to QVB sin theta. Q ada. B ada. Q ada. B ada. Sin angle ada 90 degree. Ha, so masukkan. Macam itulah soalan dia sangat senang. Direct je. Cuma nak tentukan dia punya direction tu yang masalah. You kena tahu guna tangan mana. Okey, itu adalah kalau untuk dia ni sekarang ni kita masuk kepada
gula. Okey, so bila charge ni dia masuk ke dalam magnetic field, dia mesti sentiasa perpendicular velocity dia ni dengan magnetic field. So untuk dia jadikan sentiasa perpendicular, so dia mesti make a circular path. So particle ni bila dia kat luar ni tak ada X ni. X ni B, B magnetic field. So bila dia tak ada dalam kawasan magnetic field, dia akan gerak straight. So once dia masuk in dalam region magnetic field, so dia akan membuat bentuk circular. Kenapa dia buat bentuk circular? Because dia need to make a 90 degree perpendicular. Velocity should be always perpendicular to the magnetic field. Okay. Ini positif. Tengok ni. Ini positif. So guna tangan kiri. Okay, keluarkan tangan kiri. So B masuk. Ah, masuk. So V ke sana. So F you ke atas. So yang untuk kat yang region ni pula, kita tengok yang ni. So B masuk. V ke sini. So F dia ke sini. So dia akan jadi, saya tunjuk ni. Okay, saya tunjuk ni. So yang ini dia akan jadi force FB ni akan toward to the center ni. Ha, so B, B. Sebenarnya dia akan buat satu cycle lah, pusing. Dia akan berpusing dia dekat situ. Okay, dia akan berpusing. Okay, cuba tengok yang ni pula. Kita kan. Okay, kau kata ke keadaan. Okay, FBV. Ha, FBV. So B masuk. Ha, masuk. Sini. So F you akan jatuh ke bawah. So force you akan ke bawah. So dia akan circular motion lah. So okay, kalau yang ni saya lukis dekat dekat sini. So V masuk. V ke sini. So F B awak akan ke sini. Kalau kat sini V. Sebab dia kena satu cycle. Dia pusing macam ni. So velocity awak tengok ni. Velocity saya naik atas. Dia mesti perpendicular. So F ke sini. Dia mesti perpendicular. So maksudnya kalau charge ni masuk dalam region of magnetic field, dia akan menghasilkan circular motion. Dan this circular motion adalah obvious centripetal force. So that's why FB ni akan equal sama dengan FC. So FB equals to QVB sin theta, FC sama dengan MV squared over R. So apa yang boleh potong? Sin 90 degree sebab dia perpendicular for each other. So sin 90 degree awak akan dapat 1. Sin 90 degree awak akan dapat 1. Okay, ni dah settle lah dapat 1. V, V boleh potong. So awak akan dapat formula R equals to MV over BQ. Okay, eh. Kita buat eh. QB, QB sama dengan MV over R. So R sama dengan MV over QB. Ha, so ni formula lah yang awak akan pakai lah. M tu adalah mass of particle charge. So kalau case tadi adalah case proton, so guna yang dekat nyawa depan tu ada case ada formula untuk mass of proton. Kalau dia adalah case elektron, so guna mass elektron. Ha, beza eh, mass proton dan elektron lain. So velocity, V velocity lah. R tu adalah radius. B tu adalah magnetic field and Q tu adalah magnitude of charge. Ha, Q tu tengoklah kalau guna elektron atau proton 1.6 times 10 negative 90 lah. Macam biasa. Okey, lepas tu kita masuk kepada period. Period adalah V sama dengan R omega. Kenapa boleh guna formula ni? Sebab dia buat circular motion. Dia buat circular motion. So that's why boleh guna formula circular motion. V equals to R omega. Omega sama dengan 2 pi over T. So yang ini pernah jumpa. V equals to 2 pi R over T. So you akan dapat T sama dengan 2 pi R over V. Okay. So R tadi ni, R tadi sama dengan MV over BQ. So jadikan V sebagai subjek. So V equals to BQ R over M. Okay. So T 2 pi R over V. So BQ R over M. R, R boleh potong. So M bawa naik atas. So dapatlah T sama dengan 2 pi M over BQ. Perlu ke apa? Tak perlu. Ini semua assignment. Ini dengan suatu. Jangan. Ah, assignment.
saya boleh tengok buku kan. Boleh bincang pun. Okey. So, itu cara nak dapat T lah. Dan dah dapat T, boleh cari frekuensi. Soalan dia tak susah. Soalan dia very direct lah. Kalau tengok soalan dia, tengok contoh soalan ni. Dia bagi soalan, dia bagi electron point A. Speed, V. Dia suruh cari magnitude direction of magnetic field. So, dia suruh cari B. So, ini adalah bentuk apa ni? Ini adalah bentuk sekular. Okay, lepas tu dia guna formula apa ni? Dia guna formula yang R tu. MV over BE. Ada formula dia tadi. So, kita nak cari B kan? M ada. Kita ambil lah mass of electron. B dia dah bagi ni velocity. B dia suruh cari E adalah E elektron ni 1.6 darab 10 negatif 19. R dia tak bagi R tapi R tu radius. R tu sama dengan diameter over 2 sebab ini tengok ni dia bagi ini semi. Ni D. Ni D. So R ni lah. R sama dengan D over 2. Soalan ni tak susah dah. Kenapa dia into the page? Ini kena guna tangan lah. Kita kena guna tangan. Tangan mana? Ini negatif elektron. Elektron negatif charge. So kena guna tangan kanan. So keluarkan tangan kanan. So you punya V ke atas. You punya V. Ni. Kita guna tangan ni. F, B, V. You punya V ke atas. You punya F, B ke sini. Sebab ingat tadi tak sekular. Dia akan masukkan 10 FB sentiasa pointed to the center. So F, that's why saya buat FB saya pointed to the center ni. FB. So nak dapatkan FB, B ke atas dan dia adalah negatif. Guna tangan kanan. So dia mesti masuk lah. So awak punya B, awak punya B adalah into the page. So dia guna tangan. Sebab dia mesti nak perpendicular. So dia mesti into. Okey, yang lain tu tak ada. Okey, kita masuk kepada explain assume magnetic field dan untuk force dan untuk current carrying conductor. Yang tadi tu charge tau. Yang ini current carrying conductor. So you guna BIL and then determine direction. So you akan guna formula ni lah. F equals to BIL sin theta. I tu adalah current. L tu length. Angle tu antara between B dengan I. Okay. Ini kita hanya guna satu tangan je. Fleming left hand rule. So FBI. FBI. F force. First finger feel. Magnetic feel. I adalah current untuk second finger. Okay, contoh je ni lah. FBI. So, FBI. I you ke atas. B you ke sini. So, force you adalah nah, masuk into the page. Ni oh, tak nampak sangat ni. Macam ni nampak sikit kot. Okay. So, kalau awak tengok ni. BI tangannya. B masuk. Ni. X ni kena masuk. B masuk. I ke atas. So, force you akan jadi ke sana. To the okay, yang ini pula B masuk, I ke bawah. So force you akan to the right. To the right. So banyak lah tangan yang awak belajar ni. Formula soalan ni tak susah pun, direct je guna B. Direct. Okay. So kepada two parallel current carrying conductor. So ini untuk two parallel carrying carrying conductor, you kena explain force per unit length and then derive and use magnetic force per unit length lah. Derive, use. Ini assignment, tak perlu risau. Okay, so ini adalah contoh ada dua. So you ada dua conductor. So you kena cari force B antara dua-dua ni lah. Dia ni satu, ni dua. Okay, dia ni menghasilkan medan B. Yang rasa B ni orang ni.
Okay, dia ni pula pun menghasilkan B juga. So yang rasa B dia ni, ni B dia ni adalah orang. So dia ni rasa B1. Ni B2. B2 dirasai oleh ni. Inilah. Ni kat awak dengan kawan awak. Kalau kawan awak ni bangang, awak pun bangang lah sebab kawan awak bangang. Awak pun macam tu lah kita dia. So, sebab kita cakap kawan yang baik, kawan yang rajin. Kalau awak pun kata kawan-kawan yang malas-malas, awak pun sama lah. So, B ni adalah medan magnetic field yang dia rasa. So, dia dia tak boleh rasa medan dia. Yang rasa medan dia adalah orang lain. So, that's why kalau B yang ni dia menghasilkan B, yang rasa B dia ni orang sebelah. Dia menghasilkan B. So yang rasa B dia ni orang sebelah. So kita akan wujud dua B lah. B1 and B2. Kita ada dua B. Aku banget. Okay. So bila ada dua B, so dia akan ada dua force lah. Force ni kena guna tangan tadi tu. FBI. B masuk, B keluar, FBI. Yang ni awak tengok kat kuliah, dekat tutor lah yang ni eh. FBI ni. Okay. So bila awak dah dapat 2F ni, so kita akan guna formula ni lah. Formula ni given. Formula ini mu naught over 2 pi d ni sama je untuk 1, 2 ke 2, 1 sama. Sebab dia current yang sama, length yang sama, d pun jarak yang sama. So dia tak ada masalah lah. So that's why dia ada dua-dua adalah sama lah. Dan dia adalah atraktif kalau dia current dia adalah sama. Tapi kalau dia current berbeza, force dia akan jadi repulsive. So same direction attract, opposite direction repel. Soalannya direct pun ya, direct. Masuk-masuk soalan ni dapat jawapan. Direct je, jangan risau. Ini assignment. Okay, last sekali adalah top. Okay, top. Top sama dengan Ni A cross B. N tu number of turn lah. Okay, and then you kena breathe the working principle of moving called galvanometer. So nanti galvanometer ni you jumpa eksperimen minggu ni lah. Potentiometer lah, you jumpa lah galvanometer ni. Okay, so kita pergi kepada top. Okay, top. Apa itu top? Okay, consider we have a rectangular coil of the wire side length A and B and can be turned in the axis PQ. The coil of magnetic field of that flux density B and the normal of the coil make an angle theta with the direction of magnetic field. So akan ada current lah. So ini contoh lah, ini coil. So ada B, B dia ke atas. So ada current, so ada force. So apa yang berlaku? Coil ni dia rotate. Okay, dia ada rotation. Dia ada rotation. So bila dia ada rotation, dia ada current lalu. So dia hasil menghasilkan B. So this B, ni, okay, dia buat dah masa lah. Okay. Akan menghasilkan, bila we are talking about top, rotate, sebenarnya akan wujud top lah. Yang ni tak perlu risau, yang ni tak ada. Tak ada. Yeah. So kita akan guna formula ni lah, NIA sin theta, di mana tiap top tu, B tu magnetic flux density, I tu current, angle ni yang paling penting. Tolong fokus yang dekat angle ni. Angle ni mesti antara A dan B. Bar, bar, ingat bar. Dia mesti angle antara B dengan A. Contohnya soalan macam ni eh. Tengok B dengan A awak. Angle dia adalah apa? Zero. Kenapa zero? B ke atas, A ke atas. So apa jadi dekat top dia? Zero. Sebab sin zero, zero. Okay. Ini pula. Okay. Tengok gambar ni. BU ke atas, AU ke sini. So dia perpendicular. So apa jadi kat top U? Top U akan jadi maximum. Sebab sin theta, sin 90 degrees will get so kena ingatlah yang paling ramai budak confuse adalah angle ni sebenarnya. So ingat yang angle kalau you guna sine, make sure mesti guna bar tu antara B dengan A. Inilah contoh soalan dia, tak efek soalan dia lah. Tengok eh. Perpendicular to the magnetic field. Plane perpendicular to magnetic field. Okay, ini plane. Ini kita panggil dia plane. Plane. Ini magnetic field. So area, area mesti perpendicular to the plane.
Okey, ni awak punya plane. Area awak ni. Ni area. Kalau plane awak terbaring macam ni, area awak ke atas. Okey, ingat tak? Sin theta ni. Theta ni angle antara B dengan A. Bukan plane. Ya, yeah, bukan plane. Area. So, B awak ke sini. A awak ke sini. So, dia zero. So, you dapat top zero. Walaupun work dia perpendicular. Tapi plane yang dia cakap perpendicular to the field. So that's why angle theta sini akan jadi kosong. Satu lagi, plane parallel. Okay, apa maksud plane parallel? Okay, you are the B and you are the ni. So parallel, terbaring lah. Plane tu pun terbaring. Tapi area you ke atas. So B dengan A awak adalah 90 degree. Ini gambar dia. So tolong be careful dekat word plane. Kalau plane je, dia kena tolak lah. Sebab kita nak B dengan A, bukan plane. Yang ini pula dia kata apa? Plane 75 to the field. 90 tolak 75 lah. 90 tolak 75 dapat 15 lah. So sign yang awak pilih adalah sign 15. So dia punya keyword dia adalah dekat sini mesti antara B dengan A. Kalau plane 90 degrees minus that angle. Okay, ini adalah principal working of galvanometer. Okay, nanti you buat eksperimen, you akan nampaklah ni galvanometer. Dalam galvanometer ni kalau kita pedah, kita potong dia. So, dia actually ada pointer. Pointer yang tunjuk 0, negatif, positif 35, negatif 35. Okay, dia ada spring lah sebab dia boleh back return to back 0. Dia boleh berubah something, so dia ada spring. Okay, dia ada soft iron, dia ada core, dia ada permanent magnet dekat dalam tu. Okay, so what happen when the current, bila you switch on, ada current flow lah. So, magnetic field akan exerted atop. So, dia akan guna NIA cross B. Okay, dalam tu juga, top ni akan oppose the spring punya top. So, kita ada dua top. Satu top adalah top due to the magnetic field yang wujud. Okay, satu lagi top adalah due to the spring. So, the coil when pointer will rotate and only to the point where the spring of torque balance with the torque of the magnetic field. So that's why this torque adalah bila torque untuk coil dengan torque untuk spring adalah sama. So dari situ NIAB sama dengan K theta, I sama dengan K theta sama dengan NAB. Ha, dia suruh kira je. Dia suruh kira guna naik ni jugalah. Kalau ni outcome awak tu dia bukan suruh dia bukan suruh ni, dia suruh untuk tahu prinsipal working untuk talk tu. Okay, yang ini sama macam tadi lah, yang ini adalah velocity untuk selector, so saya tak sempat nak masuk yang ni lah. Apa tu habis, satu lagi tu lah yang selector tinggal, okay tak masuk juga. Okay, so saya habis dekat sini. Okay, so thank you, sorry Ustaz Tasbih Kafara suruh buat us.